Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Galeri Saat ya teman. Untuk yang baru jumpa video ini, jangan lupa di subscribe dan bantu terus dukungan channel ini semakin berkembang di dunia per YouTube-an ya. Jadi agar kalian juga mendapatkan notifikasi tentang dunia usaha. Oke, video kali ini saya akan membagikan sebuah toko saya ini ya teman. Jadi di daerah tempat saya berjualan ini namanya Simpang Rambutan. Ini penampilan dari depan toko saya ya. Jadi saat bulan puasa ini, alhamdulillah untuk peruntungan rezeki di bulan Ramadan ini penuh dengan keramaian toko ya teman ya. Jadi kita wajib bersyukur dengan keadaan inilah waktunya panen-panennya rezeki di toko sendal ya teman. Jadi ini saran, tips dan buat kalian yang ingin membuat tampilan toko yang menarik itu kalau bisa diusahakan pakai lampu LED ya teman. Jadi agar mencolok untuk dilihat dalam pandangan malam ya. Jadi orang akan langsung melihat toko kita dengan jelas ya. Apalagi ditambah dengan penerangan dan gaya-gaya sedikit dimanisin di depannya ya, terutama di paling depan. Jadi seperti itu ya teman. Jadi ini kita bakal maju dulu lihat keramaian toko di depan kita ya. Oke, sebentar kita maju lagi. Oke, ini dia tampilan dari toko depan saya saat ini ya. Ini baru saya rombak dan habisnya juga nggak banyak teman. Jadi untuk kolaborasi toko yang beralaskan papan itu harus kita pandai-pandai dan kreatif ya. Saya di sini ada menjual topi di depannya dan di belakangnya banyak sekali macam sendal. Jadi harga di depan itu untuk topi 25.000 dan di sendalnya di depan 35.000 dan di belakangnya lagi saya menyediakan brand menengah ya, kategorikan seperti itu. Oke, semoga videonya bisa terinspirasi. Good job. Dan buat kalian yang ingin membangun sebuah usaha mungkin bisa melihat inspirasi toko ini. Oke, jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.